رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو القوة المتين. Terjamah dia kata, naik saksi aku bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Asonyo Allah, tiada sekutu baginyo bagi Allah yang mempunyai kuasa ia teguh. Ini masuk di dalam ketebah lagi ni, ketebah kitab kita ni, iaitulah kitab Idahul Bab. Kita baca tu, ia tulis dulu. Kata syekh kita, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah zul quwwatil matin. Apakah terjemah dia, apakah makna dia? Kata dia, naik saksi aku. Apa makna naik saksi? Yani aku mengaku dan telah setuju dan jauhlah oleh hati aku. Itu makna asyhadu. Dia tafsir dalam komonya ai ukiru, artinya aku mengaku dan aku jauh dan aku terima di hati. Atau hati kita tu mengaku kata ho ataupun mengaku kata yo. Itu mana naik saksi. Naik saksi buku apa? Bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Itu benda hak ia menyaksinya. Tidak ada Tuhan hak sebenar melainkan Allah. Yani Allah jualah, Allah sajalah Tuhan hak sebenarnya. Lain pada tu tak ada. Itulah dia mengaku di dalam hati, yang di dalam hatinya yang bersih dan penuh dengan penerimaannya tentang benda sahni. Benda gapo? Tak ada Tuhan hak sebenar melainkan Allah satu je Tuhan hak sebenar, yang ialah yang berhak dipuja dan dipujinya. Hak lain, hak lain tak ada. Kalau-kalau demo dakwa kata ada pun, hak tu bukan hak sebenar. Nah, tak kena dengan diri perkara, tak kena dengan hakikat bagi ilah. Dakwa demo ikut dia lah. Dia nak dakwa kata hak tu Tuhan, hak ni Tuhan, lah lagi lah. Tapi sebenar ke tak benda hak dia dakwa tu? Jawabnya tak. Dah. Malaikat hak sebenarnya, ia dakwa kata Allah subhanahu wa ta'ala jualah Tuhan. Hak tu sebenar. Apa makna sebenar? Yang ni mutabakatul lil waqi',
ia mutabaqah, ia muwafaqah dan tetap dengan diri perkara. Ha tu. Lagi pula Allah saat ni asonyo nyo Allah apa cerita? Asonyo nyo Allah. Jadi ha tu. Jadi wahdahu atuk nahu kata kita kena ta'wil dengan kata munfaridan. Hal kada Allah tu munfaridan ketunggal ia deso ia. Ha gitu. Nah, ayah sahabat ke dah hal ni ayah kena wasah kuat lain pada wasah tak leh. Ha, kali itu kalau mari dalam bentuk ke lain daripada wasah, ulama nahu kata kita kena takwil wi jadi isi wasah. Ya. Ha, tu kata asonyo. Ia ia terjamah tubuh lafaz ni. Kalau kita nak terjamah selepas pada takwil dah, kita kena kata gini. Yang asonyo nyo Allah. Ha, tu makna munfaridah. Nah. Nah, maka di sini kita hundogi sikit pada pengajian kitab Faridah kita atau Bakurah kita. Nah, kalau kita pergi di dalam bahasa jalur usuluddin, aso di sini ataupun so ataupun satu ni ia belah tubiknya tiga. Tak kira? Ia belah tubik tiga jalur. Jalur pertama ia panggil aso ataupun satu pada zat. So pada zat ia panggillah tu dalam pembahasan demono. Nah, satu pada zat dia surah lagu mana? Iaitulah ibarat daripada ternafikam mutasil pada zat dan ternafikam munfasil pada zat. Tak gitu? Ha, ni jangan terlupa lah. Jangan terlupa. Kita asah bajak semula. Deh. Ha, takut-takut berkarat. Dah gitu. Sebenar lepasnya kali dah ni. Nah. Ha, apa makna so? Ha, ya ni so ataupun satu. Satu di situ tu nak surah lagu mana? Tubik tiga jalur. Ulama usuluddin lah punya pasal ya surahnya. Jalur pertama ia panggil satu pada zat. Satu pada zat ni nak wayak kan no? Nak wayak tu tak ada di zat tuhan kita tu dua. Ah tu dia. Tak ada di zat tuhan kita kemutasil. Tak ada. Tak ada di zat tuhan kita pula kemungfasil. Tak ada dua tu. Tak ada dua tu lah. Ia panggil satu pada zat. Lepas tu kita nak surah lah. Nak surah lagu mana? Hak tu hak dalam kitab cakap. Eh? Satu pada zat. Nawaya kata. Tak ada satu zat lain. Ia boleh jadi dua dengan zat tu. Hai kita. Eh. Ada satu zat weh. Ada di kaki langit so lagi. Ha, satu zat tu jadi dua dengan zat Tuhan kita. Zat Tuhan kita tu satu zat dah. Lepas tu ada satu zat lagi yang menjadi dua dengan dia. Ada ke lagu tu? Tak ada. Tak ada. Ha, kalau ada lagu tu, kalau ada lagu tu dia panggil kamung fasil pada zat. Apa dia kam? Bilangin. Apa dia mung fasil? Ia bercerah. Ah ha, Tuhan kita tak ada tempat, tak ada apa tu so. Lepas tu ada so lagi duduk di kaki langit sebelah masyrik. Ha, jadi hak tu tu kapuh mari jadi dua dengan Tuhan. Ada ke lagu tu? Dak, tak ada. Ha, tak ada hak tu lah. Ulama usuluddin kata ternafikam munfasil pada zat. Tak ada benda tu. Nampak tak? Ha, satu. Yang kedua pula, zat Tuhan kita bukan dia berkapuh daripada beberapa juzuk seperti zat kita dan seperti kayu medes toko. Gitu kan? Tak juga. Kalau berkapuh daripada beberapa juzuk
dan berkapuh serupa dengan kayu beras tokoh hak sabtih dah. Lagu tu ia panggil kemutasil pada zat. Ha, maka satu pada zat ibarat na'wayak kata ternafi kemutasil pada zat. Arti zat Tuhan kita bukan dia berkapuh, dia bersusun, dia berjuzuk daripada bibar apa juzuk supaya dengan zat makhluk tu dah. Ha, itu dia panggil satu pada zat. Surah dua tu. Nah, zat Tuhan kita tak timah belah bagi, kata gitu pun tak apa. Tak ada zat lain ia serupa betul-betul dengan zat Tuhan kita, ia boleh jadi dua dengan dia ataupun lebih. Nah, tak ada benda tu, tak ada. Itulah dia panggil satu pada zat. Yang kedua pula, ha ni nak sabajak kelik semula. Eh, yang kedua pula ia panggil satu pada sifat. Ha, satu pada sifat nak wayak lah mana? Nak wayak kata sifat Tuhan kita hok banyak dah. Sifat Tuhan kita hok banyak tu. Hak ulama usuluddin duk bila hak dia sebut dalam Quran tu, dalam Quran dalam hadis, ha tu baiknya 20. Nah, lepas tu di sebalik tu banyak lagi hak yang tak ada royak. Nah, hak tu hak dia mau kupah ambil pada Quran dan hadis. Ha tu baiknya 20. Nah, ha tu panggil apa tu? Segala sifat-sifat kamalah, sifat-sifat kesempurnaan bagi Tuhan kita banyak. Tapi dalam keadaan banyak tu so-so sekarang saja. Katalah kita kata kudrah hasa je, iradah so je, samuk hasa je. Ha, tu dia. Deh. Jadi satu pada sifat nak oya atas sifat-sifat kesempurnaan Tuhan kita hok banyak tu so-so sekarang. Ha, kita pergi gitu. Deh. Ha, so-so sekarang. Ha, tu dia panggil dalam penama demon. Dalam hok ulama usuluddin penama dia panggil ternafikam. Ha, gapo baca tambah sikit lagi. Sifat Tuhan tu so-so sekarang. Sifat-sifat kamalat Tuhan kita hok banyak dah. So-so sekarang. Hok tu dia panggil ternafikam. Ha, hubung. Ha, ternafikam mumpasil pada sifat. Kenal tak tadi meh? Eh? Ha. Kenal tak tadi meh? Ia panggil ternafikam mutasil pada sifat. Deh. Tak ada di satu zat lain, satu sifat pun ia serupa betul-betul dengan sifat Tuhan kita. Ha, hotu-hotu ini menjawab sana. Deh. Hotu yang panggil apa? Ternafikam mufasil pada sifat. Tak gitu? Kenal dah? Ha, kita duduk tukar laki ni. Nak kata? Tapi tak apalah dia panggil tukar dan mengaji tu yang tak ambil salah. Dah? Ha, nak sufukan dua tu. Satu pada sifat, yakni sifat tu hai kita hok banyak tu. Sifat-sifat kesempurnaan tu lah. Nah, hok banyak tu. So-so sekarang. So, yang kedua pula, tak ada di zat lain, satu sifat pun yang serupa betul-betul dengan sifat Tuhan kita. Kalau tebal-tebal kaca serupa apa, serupa panggilan nama, hati ikut dia lah. Dia kan? Raja ada kereta, kita ada kereta, tak apa. Tapi kereta jangan kereta kita, tak serupa. Dah. Tu. Ha, hak tu dia panggil satu pada sifat ibarat daripada ternafi dan tak ada di dia tu dua kam. Tak ada kam mutasil pada sifat, tak ada kam mufasil pada sifat. Nah. Ha, yang ketiga dia panggil aso sakni, so sakni, satu sakni pada perbuatan. Dah. So pada perbuatan ni kita surah di atas kaum hak muktamaknya
semua segala perbuatan hok banyak tu atas jalan memberi bekah dan mengeluarkan jasa, mari dia sorek je. Tebuh itulah sebenarnya kata orang pun tak apa kena dah. Tapi nak mudah faham. Neh, semua segala perbuatan hok banyak ni neh atas jalan memberi bekahnya, mari dia sorek. Ada pun hak mari lain, hak tu kira gila. Lagu tu dia panggil satu pada perbuatan. Dah. Hak tu semua tu dia bercaranya dalam ilmu usuluddin lah pula. Lagi pula Allah mana? Sifat. Yang kalau yang sekolah lagi tu comel kita tu. Dia panggil sifat pada kata Allah. Allah mana? Allah yang asalnya. Apa tu sifat yang kedua. Dan Allah pula yang tiada sekutu baginya, bagi Allah. Tak ada weh. Tak ada sekutu, yang ni tak ada kosi. Nah, tak ada kosi. Siapa boleh Allah dia tak ada kuasa dengan siapa? Kerana dia mempunyai segala sifat-sifat kamalat siada. Ya, kita dah nak kuasa dengan demo ni kerana kita lemah. Khabar tak itu dah? Pasal kita lemah, pasal kita tak mampu nak buat sore, tak mampu nak buat dua, kita kuasa tiga. Tak mampu lagi tiga, kita kuasa empat. Wahai kazah. Ada pun Allah, Allah dah. Dia punya sifat kamalat yang sempurna, maka dia tak ada nak kosi dengan siapa dah. Nah, bahkan dia ni, kalaulah kita suruh buat kuasa, dia panggil kuasa mutlak. Nah, kalau kita suruh kata buat menghandaki, menghandaki yang mutlak. Ghaniyun anil alamin. Lepas daripada segala-gala, tak ada nak kosi dengan siapa. Hanilah yang panggil sifat tu. Pasal tu lah kalau kita pergi basa kosi tu dengan Tuhan ni, Tuhan marah sangat. Sebab muka sifat dia. Nah, tu. Itu yang kata, tiada sekutu baginya. Lagi pula Allah mana? Sifat lagi. Yang mempunyai kuasa yang teguh. Tengok ni awak yang molek ni. Nah, gapak sani penaknya yang jugalah. Dia bagi masuk dalam kaedah kita hasful awal lidilalatis sani. Nah, hazah yang hak di kali pertama kerana menunjuk oleh yang hak ada di belakang. Nah, tak ada poha tu banyak di dalam kaedah. Allah yang mempunyai kuasa yang teguh. Macam mana tu? Lama baca teguh tu. Eh, ni kita tak sok salah lah. Khok jamai 500 tahun dulu. Nah, Allah Ta'ala yang mempunyai kuasa yang teguh. Nak gambar sikit kata Allah Ta'ala ni dia punya kuasa yang teguh tu setara mana. Nak kita gambar sikit nak wayang. Satu cerita Allah Ta'ala sebut di dalam Quran banyak tempat dia sebut cerita ni. Ceritanya iaitulah kaum Nabi Lut alaihi salam. Biasa dengar sangat cerita tu dah. Jadi kaum Nabi Lut ni pakai perangai dianya tiga perkara hak masyarakat tak boleh terima di zaman tu. Ingat dah. Mana tiga perkara? Nombor satu, Yemai sama jatah. Jatah berjatah dengan jatah. Faham tu dah? Hak biasanya jatah dengan petino. Tapi kau Nabi Luk ni dah jatah berjatah dengan jatah. Yang mana biasa tu?
Dah. Bila dia nak lepas keselera syahwah nafsu dia, dia main sama jantai. Main sama jantai dalam bentuk ke mana? Dia guna lubang hak balik belakang. Waliyazabilah. Dia panggil liwat. Dalam kitab fiqh disebut liwat. Itu satu. Nah, yang kedua pula, yang kedua. Yang keduanya ia pesing apa dia panggil? Kalau dia tahu kata jalan tu orang dok lalu ramai. Jalan tu puak-puak kelik kedah, puak-puak kelik kena dok lalu semua kok jalan tu. Ia gi nanti tengah jalan nanti ropok samu bagai demo. Itu perangai yang kedua. Nah. Ha dia. Hak perangai yang ketiga sebut dalam tafsir Sawi, bila dia beri pung ramah puak dia. Beri pung kedai kopi pun baik, beri pung tak selah pun baik, dia pakat bertewah ketuk siapa dia derah. Nah. Bertewah ketuk ada juga. Siapa dia siapa dia derah? Orang kapo panggil apa? Ketuk besar dah. Dia panggil itu dah. Itu dah. Ha, siapa dia ketuk besar, orang ni ada hadiah. Luk ni sakit hati lah. Ya luk ni anak menakai Nabi Ibrahim. Sakit hati, giwayak pun tak reti, tak masuk perut. Nasihat pun tak wakar. Nah. Ha. Akhir sekalinya, Allah Ta'ala hatta beberapa orang malaikat mari berjumpa dengan Nabi Ibrahim dulu. Lepas tu, lepas pada masuk rumah Nabi Ibrahim, pergi berjumpa dengan Nabi Lut. Pergi wayak kan? Nak rekah cerita sikit. Lepas tu nak pergi nampak kata Zulquwwatil Matin tu setara mana. Leh? Pergi berjumpa dengan Nabi Ibrahim, berkecep cakap lebih kurang dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, lepas pada ia singgah di rumah Nabi Ibrahim, ia tubik pergi ke rumah Nabi Lut, anak saudara dia. Ia pergi wayak kan? Ia pergi wayak kata, hey Lut, malam ni amun kena tubik daripada kampung ni. Malam ni kena tubik dalam kapun ni. Lepas tu bawa lah keluarga-keluarga mu tubik pada kapun ni. Hak aku nak beri nama ni. Ya ada tulis siap dah. Ada suruh tubik pada. Hak suruh tubik pada. Nah. Nah, jadi belum daripada subuh, mu kena tubik beri lepas cepat-cepat pada kapun ni. Kerana apa? Allah Ta'ala beritahu pada malaikat Jibril alaihi salam, suruh mari memenasakan dan menjahnakan puak ni. Tu. Kena tubik pula subuh. Eh, Luk kata, kalau selalu tak boleh kan? Sakit hati dah off kan? Dah gitu kan? Oh, gitu lah. Larai tak reti kan? Kita duk jangai, duk kacau juga. Nah, tu dia. Luk kata, kalau selalu tak boleh kan? Pakai selalu ha, aku ni dah ok lama dah ni. Mereka tu jawab kata, alaisa subha biqarib. Takkan subuh pun tak lama dah, nanti sutar. Ya gitu, pada pukul 10 malam dah. Mereka sana. Hei, peluang mereka pergi masuk duduk dalam rumah ya tu dah. Ya, ayat dan cerita. Ya mereka ni, ya jangok waktu ya berupa dengan Malaysia ni. Ia berupa dengan pemuda-pemuda yang comel-comel. Itu dia. Comel setara mana? Kalau jatuh tengok tu, gerai tengok. Maka bila puak melekat tu masuk duduk dalam rumah Luk tu dah. Bini dia, orang tetap jenisnya. Bini Nabi Luk tu. Bini Nabi. Tapi tak jenis. Bini dia tu pati tengok. Orang melekat, dia tak tahu kata melekat. Duk kecek puak melekat, duk kecek dengan Luk tu. Bini sehari, duk tengok ahok tu comel tu. Seorang tu jadi tu. Bini sehari tubik kot bitu dapur. Gitu puak-puak habis yang berdubur kot kapur mari. Tengok lagu.
Bini punya kerja sama molek dengan orang kampung dah. Ha. Gitu ke? Gitu fuak-fuak suka berdubur dah. Ha, mari buat tu kau ya tak ada fuak-fuak wei lu comel-comel mari mah kopi. Kalau mau nak boleh. Nah. Ha, mari tu kau serai. Serai rumah Nabi Lut ke siapa Nabi Lut ni. Tak ada orang nak tak muka mana malu pada orang mari kau. Nah. Mu jangan buat kerja lagu ni ni duyuh mari rumah aku ni. Mu kena pegang muka aku. Ginilah lu kata gini gini gini. Mu tak usah buat kena puak-puak hok muka jome-jome hok nyata-nyata duk kecek dengan aku ni. Nah. Lu kata kalau mu nak juga anak tina aku ada dalai. Mai hok tu mai hok tu. Noya kata sakit hati je. Walah tak leh juga anak tina pun dah. Tapi lu kata gini, kalau mu nak juga sebagaimana kanak mu, anak tina anak-anak tina aku duduk dalam. Baik demo tu, baik demo tu. Mu jangan sama sekali mari duk soyok muka duyuh mari makku. Nah, waktu tu ya jawab ngam nganye hello. Mu tak tahu kan kata puak-puak kami ni bukan nak hak tina. Kami nak hak jatah. Hak tina kami tak se nak hak jatah. Kau sakit hati. Nah, akhir sekalinya dengan pandak cerita. Nah, lu saat ni pun lalu separuh malam, dia berakuk tubik lah. Berakuk tubik, berakuk tubik, berakuk tubik pada kapung dia. Nah, belum subuh. Allah Ta'ala perintah pada malaikat Jibril alaihi salam. Suruh mari di kapung lu, kapung sadu mahafak dia baru gila ni. Nah, yo ya dalam tafsirnya kampung perkampungan kaum Nabi Lu alaihi salam tu kawasan dia tu luah mana tahu tak? Setengah ulama kata 13 cawat. Bukan lu nah. Bukan serupa dengan cawat jalan kita ni dak 13 cawat. Kita guna gitulah nak lebih mudah reti. 13 cawat ni sub mana? Ah sub cu Terimeter fakta kita ni 14 cawak. Lebih cawaknya kerak ulekat 13 suk dana. Lebih mudah nampak je tu. Nah, maka Allah Ta'ala perintah pada malaikat Jibra'i suruh wak dana. Hei Jibra'i, mu turun ke. Mu turun ke, lepas tu mu buka sayap mu, mu coket. Mucokeh kapung-kapung fok-fok kau Nabi Lut duduk dah. Luas 13 cawak sana ni mucokeh. Mucokeh dengan sayap pun. Nampak tu dah. Apa tu cokeh tu, wak naik. Wak naik serang. Wak naik ni, wak naik kelangit ni. Nampak tak? Wak naik lagi. Cokeh wak naik lagi. Nih. Malaikat Jibra'i cokeh dengan sayap dia orang naik pergi tu. Ulama tafsir kata, dia orang naik dekat dengan langit. Dekat mana? Hingga siapa dia kata, orang yang ada berkecek tak bumi tu. Malaikat ada langit dengar. Ayah yang ada kukuk tak bumi, ada tak sayap Malaikat Jibra'i tu. Malaikat dengar. Nak orang terdekat mana dia orang naik langit. Deh. Ah, ha, patu bo sapa staro hok tu hai kandak deh. Ya su balik dulu. Balik tu tu ko. Acul puh bi. Ya kedah kita ni kalau kerengga jatuh hanyo ya tak teruk mano deh. Tapi kalau gajah jatuh hanyo kita boh itu kita boh itu mudah nampak. Eh. Kerengga jatuh hanyo tak apa deh. Oh. Tak ada bekas apa kalau kerengga jatuh panyo deh. Tapi kalau gajah jatuh panyo. Ah, lah nak jadi. Gajah jatuh panyo. Ah, gajah jatuh panyo kau siap. Hanya gambar tengok ah. 13 cawak duduk dekat dengan langit. Patu rembah tu. Rembah tu. Habis tak ada tinggal mati, habis tak ada tinggal bakar. Dah gitu. Ah, tadi ya. Ha ni kena pergi mengaji dalam tafsir panjang cerita dia. Nak ayat kan? Nak.
Nak royak kata kita nak ubah, nak winapak kata yang mempunyai kuasa yang teguh dah. Tu siapa dia hak buat gitu tu? Malaikat, malaikat ni siapa? Makhluk dia. Tak gitu? Makhluk dia je tu. Malaikat Jibril dah. Siapa malaikat Jibril? Salah satu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya ni anak qali. Kita kecil mudah nampak gitulah dah. Anak qali je tu. Tokes diri tak kena tanya dah weh. Kalau anak qali tu setara tu, kalau budak ya tu setara tu, ketua sendiri, tokes sendiri, gambar tengok. Gambar tengok. Nampak tu dah? Haa, itulah syahdah kita ambil mari bubuh dalam ketebah kita ya. Zul quwwatil mati. Yang mempunyai kuasa yang teguh. Dah gitu? Haa, gambar tengok ah. Hak yang suruh buat lagu saat ni dah. Hak cokeh 13 cawak orang naik ke langit tu siapa dia? Budak dia. Budak dia. Hei, fahya sendiri ya. Ya sendiri ke. Tak kena berkecek dah lah. Itu dia. Nak situ je. Nak situ dah. Ayat cerita sana nak situ. Nak pergi nampak gambar kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni Zul Quwwatil Mati. Mempunyai kuasa yang teguh. Dah kan? Ha, kita pergi kitab pula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin al mab'usu. Bacakan itu. Al-mab'usu rahmatan lil alamin. Itu ia kena, ia kena ada keadaan hang tu nak berbaris al-mab'usu tu. Al-mab'usu ke al-mab'usi tu? Al-mab'usa ke? Itu ia kena ada hang lah tu. Nah, tak ada hang juga jadi hang situ lah. Cuba kita figo. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tu jadi khabar bagi anna. Deh. Siapa dia Muhammad tu? Abduhu wa rasuluhu. Tu khabar anna. Lagi pula siapa dia Muhammad tu? Ia panggil khabarun ba'da khabarin. Sayyidul mursalin. Ha tu. Deh. Khabarun ba'da khabarin tu. Nabi Muhammad tu siapa dia? Sayyidul mursalin. Lagi pula Nabi Muhammad tu siapa dia? Ha, dia panggil khabar lagi. Deh. Ha, dia boleh berbilang khabar ni boleh. Nah, wa akhbaru bisnaini au bi aksara an wahidim kahum saratun syu'ara. Orang mengaji dalam mata Alfiyah. Nah. Ha. Kali itu sini baca al-mab'usu lah. Nabi Muhammad mana? Ha. Al-mab'usu rahmatan lil alamin. Ha. Ha. Tengok ia terjemah eh. Kita bakal baca terjemah ya selalu. Dan naik saksilah oleh aku. Ya ni aku mengaku. Dan holah. Dan setujulah oleh hati aku. Hati aku tak tolak. Hati aku tak menetek buku ni. Buku apa hai? Bahwasa Nabi Muhammad itu hambanya, hamba bagi Allah tadi. Tu eh. Nabi Muhammad ni dia ni hamba Tuhan. Dah. Bukan dia Tuhan supaya demo kata Nabi Isa tu anak, Nabi Isa tu Tuhan, Nabi Isa tu anak Tuhan. Ai bukan-bukan. Waktu aku tak terima. Kalau ada dia mau kata gitu pun kata gila, tapi aku tak terima. Kata Syekh Daud.
Agak kita ni pun diperintahkan kita ni supaya kita turut tok guru. Bila dia tak terima, kita pun tak boleh terima juga benda tu. Dia kata, tu. Dan pesuruhnya, pesuruh Allah. Gapa dia pesuruh? Ia ni orang yang disuruh daripada pihak Allah untuk menyampaikan segala hukum hakam dan segala undang-undang kepada Malaysia hak lapis bawah ni. Itu yang panggil pesuruh. Deh. Lagi pula Nabi Muhammad ni penghulu segala nabi. Nabi Muhammad ni ia panggil penghulu segala nabi. Ia kalau turut hak dia bercakap di dalam harah tu, ia kena kata gini, penghulu segala rasul. Sabak ayah-ayah guna lafaz mursalin. Sayyidul mursalin. Ya guna lagu tu. Pengulu segala nabi. Jadi ya keedah ya gini. Ya kalau kata nabi, ya haluh sikit pada rasul. Tak gitu ke? Tapi kalau kata rasul termasuk nabi. Gitu dah keedah ya dah. Ya nabi ni ya haluh sikit pada rasul eh. Kita tutup menai tok nebek tu lah. Jadi kalau kata tok nebek tak pasti tok menai. Kadang-kadang bi warak dengan nebek dia tu, kesian dengan nebek dia tu lah. Tapi kalau kata rasul, ni dia kena lalu kota nebek semata. Jadi besar tok itu. Kalau kata tok menai, dia kena lalu kota nebek. Kat sini ia ibarat ha'arat tu Sayyidul Mursalin, pengulu bagi segala rasul. Tu nawayawit awit tu ya. Lepas tu kita maklum dah benda tu dah. Tak usah beki pun tak apa. Takut tak betul ni Syekh Rahab kecek lagu ni tak betul. Kita ni jangan belajar pakai angin hegah. Jangan duk belajar pakai angin hegah. Syarak tak kenal lagu tu. Eh, tahu dah angin hegah cerita ya bagi orang-orang duk ayat bagi-bagi angin hegah tahu dah. Hegah ni satu ketika ia pergi berjumpa dengan satu makhluk. Ia pergi berjumpa dengan satu makhluk, lepas tu ia tanya, "Hai, semalam mu tidur dah no?" Ni bagi mau bangang je bagi. Tak apa basa-basa pun kita pergi hilang mengatuk dah. Dia tanya makhluk tu, semalam mu tidur dah no? Dia jawab, tak aku tidur tengah hujan malam. Hujan perah, tidur gitu, udah-udah ya aku. Oh, dia kata aku hebat masuk tidur lah perut ganjok. Jawab dia agak kata aku hebat malam, aku tidur pas sedap. Mana masuk tidur lah perut ganjok, aku sedap duduk lah ni. Jawab di makhluk tu kata, mu tahu tak tu yang pasal mu boleh masuk duduk dalam perut gajah pasal apa? Kerana mu helup. Banyak dia mu sebagi sekali, gua apa kerah lah dia dah. Aku besar nak masuk tak leh. Itulah orang-orang ambil buah kata, mu ni kecek angin hegah. Dah kata, tak khabar kata diri dia tu helup. Pasal apa boleh mu masuk duduk dalam perut gajah? Kerana mu helup. Gak syok eh benda heluh ni tak lagi dah. Orang perenyek sekali go apa sekong situ. Tu syok eh benda heluh ni. Aku tak boleh masuk ni buruk gajah. Aku besar. Dia panggil angin hegah. Tak khabar diri dia panggil. Tu dia. Tak apalah kita tak usah pergi pun tak apa hak Syekh Dawud kecek ni. Tapi maksud sini lagu tu lah. Pengulu bagi segala rasul. Sahabat ya nabi, ya kaedah ya nabi, ya halu pada rasul. Rasul besar pada nabi. Lagi pula nabi kita mana? Muhammad mana? Khabar lagi. Pesuruhnya yang dibakitkan.
memberi rahmat bagi sekalian alam. Pesuruhnya, pesuruh Allah. Kok kita ke kita wakaf tak kena tu. Baca itu dah tu dah. Bahasa kena dah tu. Dia pesuruh ni, ya Nabi pesuruh juga. Tapi pesuruh orang yang disuruh juga. Cuma untuk pengamalan diri dia. Tak gitu? Rasul ni pesuruh yang disuruh untuk diri dia dan untuk menyapa orang. Jadi ala kulihanya kita wakaf situ dah. Pengulu bagi segala Nabi. Murak dengan Nabi di sini ia telah Rasul. Kita bagi kau tu. Lagi pula Nabi Muhammad mana? Pesuruhnya, pesuruh bagi Allah yang dibangkitkan. Itu mana terjemah Al-Mab'us. Yang dibangkitkan, yang dilatihkan jadi Rasul. Allah Ta'ala latih dia tu memberi rahmat. Memberi rahmat bagi sekalian alam. Tu weh. Kalau kita tak berapa kena sifik weh. Kita duk kecek ni kena beki lah. Khususnya orang kita tak kecek dah. Orang-orang hak masalah lain pada kita yang duk kecek kata Islam ni kasar. Islam ni karuk. Islam ni jadi runrek. Itu tak kena. Tulah wayah dia mengkejak dan berlaku tu tak kena. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala bakit Nabi kita ni rahmatan lil alam. Apa dah? Untuk jadi rahmat bagi sekalian Allah. Apa makna rahmat? Gerti malah nak surah. Rahmat-rahmat ni kalau kita tengok dalam kitab-kitab lurah ya tafsir ar-rahmatu riqqatun fil qalbi taqtadil ihsan. Itu rahmat. Riqqah. Riqqah ni maknanya bahasa sayur hati. Bahasa lembut dalam hati kita yang bila ada sifat tu tertapak dalam hati kita, kita berasa nak buat baik orang. Itu rahmat. Itu rahmat. Apa dah tu? Syekh Daud kata, Allah Ta'ala bakit Nabi kita mari ke dunia ni untuk nak tanda benda-benda tu. Untuk nak tanda benda-benda tu. Itu dia. Nah. Bukan untuk nak mongoh dengan demo. Bukan untuk nak mengenak demo. Untuk nak tanah benda-benda saat ini. Tanah ke apa? Tanah sifat riqqah. Riqqatun fil qalbi taqtadil ihsan. Riqqah ni bahasa kita tak berasa halu. Bahasa sayu dalam hati kita. Bahasa kesia tengok. Tengok satu benda tu, bahasa kesia tengok. Nah. Gak bila kita tengok satu benda tu mari dengan perasaan aksie, dia tubek rasa lagi samarah dia tak tadil ihsan menghendaki akan buat baik pada benda tu. Hati panggil rahmat. Nah, dia sebut di dalam satu hati. Nabi ni awal-awal bakit dia jadi rasul ni dah. Dia berdakwah. Ia berdakwah pergi situ, pergi sini, pergi pagi, kelih gelap. Sebab orang tak boleh duduk bayar dah. Ia kata pergi lepas subuh tu dengan baju cuci molek. Kelih dengan baju cuma pelotong. Nyata demo. Tak gitu? Dalam sejarah wayak itu. Hingga siapa Abu Hurairah wayak. Ia kata satu ceritanya. Puak-puak sahabat ni sakit hati berdakwah. Mari di rumah Nabi sekumpulan daripada sahabat sakit hati berdakwah tengok puak-puak musyrikin dah buat huduh dia. Nah. Lalu tu sahabat tadi kata kan,
Ud'u Allah 'alal musyrikin ya Rasulullah. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami mari ni tujuannya tak lagi dah. Kami nak suruh akau ni minta doa lah dengan tu di Tuhan di atas fuak-fuak musyrikin hado pesen kerah pala dok degi dok tak seterima kebenaran hak akau dok sebab wayak tak. Ya nampak dah tapi ya degi tak seterima. Eh ginilah. Mintalah wayak akau doa atas dia. Doa atas ni ketilah dah. Alalil madarrah. Artinya minta ya Allah Ta'ala turun bala di atas dia. Buatlah supaya kau nak biluk sana. Katalah gitu. Atau nak buat teruk ada tu lagi pun boleh dah. Padah dah, padah. Sekumpulan para sahabat sana. Mari ke rumah Nabi. Minta nak minta di Nabi lagu tu. Nah. Itu dia. Maka Nabi pun duduk menengung. Nampak juga sekaligus dah. Kalau buat lagu tu, nampak juga sekaligus. Nah. Sudah pada yang menengung saat ni, ia pengok kepala naik. Ia jawab atas kan. Hei, puak-puak hak mari wui pengesyurah kaku saat ni. Nah. Ha. Inni lam ub'as la'anan. Walakin bu'istu rahmatan. Au kamakah. Pasal itulah hadis lebih kurang. Ia kata, hei, aku nak wayakmu. Aku ni, bukalah Allah Ta'ala bakit aku mari ke dunia ni untuk melaknatkan orang. Itu bukan kerja aku. Allah Ta'ala hatta aku mari ke dunia ni bukan untuk buat nyanyi ke orang. Bukan untuk buat huduh ke orang. Bukan untuk buat wujud orang tu punah jana kerana aku. Itu bukan kerja aku. Walakin bu'istu rahmatan. Dan tetapi dibakitkan akan daku ni. Supaya aku ni bawa rahmat wujud orang. Eh, hey, dengar dua patah tu sahabat pun. Ngokong. Patah semangat. Patah semangat. Allah Ta'ala pakai aku ni untuk bawa sifat rahmat wi korang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dah. Okey. Dah gitu kan? Ha? Allah Ta'ala pakai aku ni untuk bawa rahmat wi korang. Gapo dia rahmat? Riqqatun fil qalbi taqtadil isa. Maka kerja aku nya aku nak tanam benda tu. Nak tanam benda tu. Itu dia. Nak tanam sifat tu di dalam hati perut peda tiap-tiap orang ni, wiria tu berasa nak buat baik pun. Ada sifat tu tengok orang rasa kesian belah. Ada sifat tu tengok orang tu rasa nak buat baik. Eh, kita mikir tahu-tahu pun apa dah wala. Kita mikir tahu-tahu. Eh. Kita tengok. Nih, kita ni hari ni hari yang keberapa dah eh? Hari yang ke-10 dah dah. Ha, alhamdulillah kita boleh buat ibadat hari yang ke-10. Hari patut saat ni terlupa dah nak wayak sah lagi untuk lapa ni dah. Untuk lapanya kita ha, bila kita lakuh masuk dalam masjid ni selalu kita saja aku ihtikaf dalam masjid ni lillahi ta'ala. Selalu dah. Lepas tu kalau kita mari duduk tu, dia duduk jenera weh. Duduk jenera kerong. Kita duduk dapet tu, dia duduk jenera. Dituliskan pahala etika. Dah? Pahala ngaji tak ada lah. Pahala ngaji tak ada, pahala etika boleh. Dah? Apatah lagi kalau kita duduk perhati. Kita duk hadir hati otak kita tadi, kita basuh dah dengan nur Quran dah pagi tadi. Dah gitu, mari berlakon dah tadi. Ha, tak wani nak sanggup berlakon dah. Kita basuh dah, cuci dah. Akal kita, otak kita, kita basuh dengan nur Al-Quran. Mari mengaji kitab ni, ada duk hati orang duk surah. Tak. Masuk lekat, tak. Tak sekurang kau cak gajah dah.
Pasal apa? Kerana mudrikah kita cuci siap. Nah, teriak. Eh, nak ayat kata, kita dalam 10 hari dah kita buat ibadat puasa ni dah. Siapa dia awak turun mula-mula puasa ayat kita ni? Tuhan dah. Lepas tu, hak wasit, hak secara wasitahnya Nabi dah. Tak Nabi lah, awak turun, awak turun. Ayat kata kita ni kena puasa dalam bulan Ramadan sebulan ni, Nabi ayat kita ni, kita dah buat amal dah puasa 10 hari dah. Lepas tu cuba kita tengok eh. Boleh kita tengok petang-petang tu papa baca Quran pasal pulah mutu tubik eh. Tubik ikut nayu bakok pun boleh. Atau tubik ikut kedah lama boleh. Nah. No pakak-pakak beli barang nak klik di buka puasa. Tak gitu kan? Gitu dah. Patut mau nak tanya. Orang hak pasal tak kena puasa ia pun lewat dak beli barang. Eh? Lewat juga dah. Ha. Orang hak tak ada kena puasa. Kita ni orang kena puasa dah. Kita guna kata orang hak tak kena puasa. Ia pun lewat juga. Ia pun lewat juga beli barang. Makan ia, terima kasih boleh makan benda pelik-pelik dalam boleh puasa. Napa? Padahal keadaan ia duk lewat dengan kita, kita puasa, ya dah. Kita kata dah dia, mu ni bergaduh weh. Napa? Lewat aku ni, puasa-puasa yang duk hal ni, so duk lewat hamu ni. Kita kata dah gitu dia. Tak ada. Ha, hatu napa kata? Rahmatan lil alamin. Hatu hak Islam tu. Ya tak ada, so kelahi dengan orang, tak ada, tak ada. Hak tu dia mau duk boh nak ijma yo je. Hak waktu dia sungguh tak ada. Boh ke kalau nak molek lagi kita ni, kita hak kena puasa ni jepuk dua tiga kali boh dia raga ya waktu kita bayar duit. Bewa dah lagu tu. Tu hak kena lagu hak kena sungguh. Wah. Ah. Dengan kita doa lagu tu kuasa nak hati ha. Yang hidup bodoh sangat lah. Ya gitu. Cari peluang. Dia panggil cari peluang. Ha ni nak wayak kata rahmat. Rahmat hak Nabi kita bawa hari tu. Walhaya tak ada kena mengena kalau kita kira dah. Tapi ia boleh tupai juga. Ihsan daripada kita, ia boleh tupai. Rikotun fil kolbi hak kita pada juga. Baiklah, wawamu ni nak sepak sekur. Ayah mu tak wasah ni. Kita biasa kata gitu ke dia? Tak, pasal apa? Kerana ada sifat tak ni? Itu dia. Lepas tu kalau molek sah lagi, tambah kat sana. Kita jepu dua tiga perkara, boleh raga dia, kita bayar duit. Ha ni baik. Boleh falak. Tak lah tu, soranya. Falak, orang lain juga buih. Saya dah tanya, wak sudah lah mu. Dah kata? Ha, kalau boleh lagu tu, lagi comel. Lagi kena dengan wad'i Islam, iaitulah rahmatan lil alamin. Dah kata? Kalau kita mengaji dalam kitab hadis Riyadhus Salihin, Imam Nawawi wahai satu hadis. Seorang perempuan daripada Bani Israel, ia lepas zina. Dia berzina oleh kapur hebat-hebat dia. Lepas pada dia berzina, lalu klik nak klik muhyai. Lalu klik, siapa di tengah jalan, temu seekor hanyi duduk di bira telaga. Ini hadis dalam Riyadhus Salihin ada. Hanyi duduk di bira telaga ni duduk nampak. Duduk nampak. Nampak akan tubik atas hanyi ni lapar air. Lapar air. Dah? Duk jelai lidah lah tubik. Ia baca tubik atas hanyi ni lapar air. Gak perpuasan ni mari duk musim cari timur tak temu. Nak cebok air ke hanyi dah. Cari timur tak temu. Musim kau tu musim kau ni. Cari timur tak temu. Akhir jawab lah nak. Pecak kasut tumit tinggi dia. Kasut tumit tinggi dia dah. Ya ada tu. Kasut dia dah. Pecak kasut tu.
gantung ambil tali, ambil akar, akan miyok ke akan mata ikat, ikat ditumik dah. Hello tu nak lagu cedok ai, hello we kanyi. Nah. Hello we kanyi. Cedok sekali hello we kanyi, cedok sekali hello we kanyi. Tengok siapa hanyi tu minum air dalam tapak kasut dia tu. Memuaskan dan menghilangkan dahaga, nampak cepuh pergi pula. Nabi kata kan, perpuan ni Allah Ta'ala apung daripada segala dosa-dosa yang dia ada buat pada. Nampak tak? Haa, tu kelebihan weh. Lepas tu hanyi tu weh. Eh? Hanyi boleh tak kita ajak yang masuk Islam weh? Boleh? Hanyi tu. Hak bosuh buat sana ni bukan hanyi ya. Bukan hanyi. Dia panggil ada harapan banyak kot apa. Bila tu? Bila kita tunjuk rahmatan hak Allah Ta'ala, hak Nabi kita bawa hari tu, kita tunjuk hak tu. Nampak dah? Ni boleh patut kita buat amal. Kita buat amal. Tep-tep kot, jadah syak dah. 50 kot ni, bukan hak ku dah. Hak aku nak win dah. Buat gitu. Eh? Tak sabuh lagu tu tak apa. Habis. Ya, itulah. Tu nak win apa kata rahmat. Nampak tak dah? Jadi, Islam ni, what a dia lagu tu. Dia tak ada. Pesan nak kelahir orang tak ada. Walakin bu'istu rahmatan, kata Nabi. Dan tetapi diutuhkan aku ni supaya jadi rahmat bagi semua makhluk Tuhan. Itu dia. Itu makna kata memberi rahmat bagi sekalian alam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Jadi sallallahu tu ia panggil jemlah khabariyah lafzan insya'iyah makna. Jadi kita tengok lafaz tu nampak supaya duk royak, berkecek, biasa-biasa gitu je. Tapi di lafaz hak ia duk berkecek tu sudah mengandungi makna minta doa syah dah. Itulah dalam ilmu tu ia panggil jemlah khabariyah lafzan insya'iyah makna. Agak kita pun makna gini lah. Nah, dia kata memberi rahmat Allah Ta'ala. Yani ya Allah, mintalah engkau beri rahmat. Itu lah. Apa makna hak sudah kena pergi kat tu lah. Ya Allah, mintalah engkau beri rahmat atasnya, yani baginya, bagi Nabi Muhammad. Tu. Mintalah aku beri rahmat di atas Nabi kita Muhammad tadi. Dan sejahteranya, dan sejahtera. Ini terjemah wasallam. Dan sejahtera, dan mintalah aku mesejahterakan. Dan aku selamatkan. Ia ni atasnya, atas Nabi Muhammad. Itu dia. Sejahtera dan selamat. Takdir muta'alik dia mai sikit. Yakni daripada segala ketakutan. Awak itu. Yakni daripada segala ketakutan. Sama ada ketakutan yang bahasa dunia dan yang bangsa akhirat. Khususnya, awak itu, khususnya ketakutan-ketakutan yang bergantung dengan umatnya, umat bagi Nabi Muhammad.
tabik wak kita, tabik wak kita. Eh? Sejahtera yang ni ia panggil hazah muta'alik dah ni. Daripada segala ketakutan. Segala ketakutan yang bahasa dunia ayo hak rak ya kata ai dunyawiyan au ukhrawiyan. Segala ketakutan yang bahasa dunia dan ketakutan yang bahasa akhirat. Ha, tu dia. Khususnya yang ni lebih-lebih lagi ketakutan-ketakutan yang bergantung dengan umatnya. Ha, wak lagu tu, wak lagu tu. Deh. Jadi Syekh Daud kita ni dia berdakwa. Ha, dia dalam ketebah kitab dia ni mula pertamanya ia minta wi Allah Taala turunlah rahmat di atas nabi kita sebanyak-banyaknya. Nah, yang kedua pula dia minta supaya Allah Taala ni wi selamat nabi kita. Selamat daripada apa? Selamat daripada segala ketakutan yang bahasa dunia dan ketakutan yang bahasa akhirat. Dua-dua ketakutan ni mintalah wi Allah Taala selamat di atas nabi kita. Walaupun kita maklum dah. Dah nabi kita ni cerak dah dia ni selamat cerak dah siap dah daripada dua-dua ketakutan ni. Lepas tu bila dia tu cerak dah selamat, kita tidak minta lagi, takkan masuk dia dalam kata tahsilul hasil. Tu dia. Dah. Hak ni ulama dulu jawab, dia kata gini. Hak nabi kita yakin penuh kata dia ni selamat daripada dua-dua ketakutan sana. Hak tu antara dia dengan Tuhan. Neh, hak tu antara dia dengan Tuhan. Tak ada apa dah betul tu ya kaki mati siap dah. Neh, ada apa hak ni kerja antara kita dengan nabi. Ulama jawab itu. Kerja antara kita dengan nabi, kita oleh kerana dia ni buat jasa banyak taruh kita, maka kita ni nak we ada muqabalatul ihsan ilaihi. Nak we ada muqabalah kebaikan kita tu ke dia ngati. Mana? Iaitulah kita minta supaya Taala supaya Allah Taala menyelamatkan dia. Walau dia selamat dah waktu hari ya, tapi kita nak minta tak ada salah. Okay. Orang tu ya kaya dah, kita minta we kaya lagi apa halnya? Ada apa ni? Soalnya begitu. Lepas tu dia kata lebih-lebih lagi minta we Allah Taala selamat dan sejahtera daripada segala ketakutan hak ia bersakut paut dengan umat dia. Nabi ni bila sebut umat ni ia serabut juga. Ya ke? Ia serabut juga. Dia sebut dia dalam hadis. Dia sebut dalam hadis ni. Dia kata nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia ni awwalu man tangshakul ard. Awal-awal mereka yang mecahkan bumi setelah di dihidup semula dari akhirat Isa. Artinya nabi kita lah awal-awal makhluk hak Tuhan bakai. Dah gitu. Awal-awal makhluk hak Tuhan bakai ya. Maka dia kata bila nabi kita bakai tu bakai dia alih hak-hak yang ketiga dah. Yang ketiga dah. Dia bakai sudah siap jadi sempurna siap tu sapu ambil tangan ya sapu muka. Sapu muka bila kabut-kabut debu lah kita kata dah. Kelimah pertama hak tubik di mulut dia nyaga apa? Aina ummati. Tu kelimah pertama hak tubik di mulut dia. Khabar dia buat kita ni. Nah, mula-mula dia pakai pas naik tu, dia ambil tangan sapu muka. Sapu muka, wih, dia kabur-kabur.
perkataan hak awal-awal tubik di mulut dianya, aina ummati. Eh, umat kula ni duduk mana? Eh? Umat kula ni duduk mana? Dia tak ada tanya tu, eh, Siti Khadijah duduk mana ni? Eh, Siti Aisyah duduk mana ni? Eh, anakku hak nama Qasim, anak sulungku duduk mana? Eh? Hak nama Ibrahim, anak bosuku duduk mana? Benda tu dia tak tanya. Dia sebut dalam hadis tu, awal-awal makalah nabinya, aina ummati. Di manakah umatku hari ni duduk mana ni? Aku duduk serabut ni. Takut tak sekali dengan aku. Dah tak? Itu dia. Gak keserabutan Nabi di atas benda-benda tu lah. Syekh kita ni minta doa supaya Allah Ta'ala lalu jadi selamat dia. Dan selamat juga kita. Dah kita? Itu kata dan seterusnya. Memberi rahmat dan sejahtera. Ada suku habis kata dan atas segala keluarganya, keluarga Nabi. Ini atas kata atasnya telah memberi rahmat oleh Allah Ta'ala atas segala keluarganya, keluarga Nabi. Tadi siapa dia keluarga Nabi di sini? Tanda di situ. Yang dikehendaki dengan dia di sini. Apa itu? Yang dikehendaki dengan dia, dengan keluarga di sini, yakni pada bab doa. Atau seperti di sini, yakni pada bab doa. Ya gini. Ya keluarga Nabi ni, ulama belak tubik dua jalur. Nombor satu, keluarga bak zakat. Yang ni bak tak boleh makan zakat tu. Nombor duanya, ia panggil keluarga bak da'ah. Tadi ya. Gak, hak ia kandak pergi dengan keluarga di sini, yang ni pada bak da'ah ni. Apa tu tulis bahasa Arab sikit. Ialah, kullu mu'minin. Kullu mu'minin taqiyyin. Kullu mu'minin taqiyyin. Artinya, tiap-tiap orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Itu. Ada tu. Jadi, Syekh Daud minta da'ah supaya Allah Ta'ala beri rahmat dan sejahtera di atas keluarganya, keluarga Nabi. Siapa dia keluarga Nabi? Keluarga Nabi ni, ulama baginya tubik dua jalur. Nombor satu, ia panggil keluarga bak zakat. Ia panggil al-kibabi zakat. Nah, maka al pada bak zakat, keluarga pada bak zakat ni masuk puak tu, puak Banu Hashim, puak Banu Muttalib, puak tu. Puak tu tak boleh makan zakat. Nah, tu sejalur. Jalur yang kedua pula, ia panggil keluarga pada bak da'ah. Agak sini, hak Syekh Daud kita nak ni, keluarga pada bak da'ah. Gak nak tahu lah siapa dia ke keluarga Nabi pada bab doa. Sebab tu lah hak tanda sana dia kata yang dikandaki dengan keluarganya di sini. Di sini yang ni pada bab doa. Siapa dia? Iaitulah kullu mu'minin taqiyyin. Tiap-tiap orang beriman yang bertakwa kepada Allah, itulah dia panggil keluarga Nabi. Agak doa daripada Syekh Daud hayab doa saat ni termasuklah kepada puak-puak kita ni kata. Ya kita. Tu dia. Masuklah puak-puak kita ni sebab puak. Kerana kita ni masuk dalam keluarga Nabi hak jalur yang kedua.
Mana keluarga dalam bab oh, kullu mu'minin taqiyyin. Tiap-tiap orang mukmin yang bertakwa pada Allah, ia panggil keluarga Nabi. Ha, itu dia, amin. Dan sahabatnya, sahabat Nabi sekalian. Sekaliannya, sekalian sahabat, amitaklah Allah Ta'ala turun rahmat dan salam tahliah. Dan ia mengikut mereka itu, ia mengikut ke segala sahabat, ia panggil tabi'i. Ikut-ikut dengan kebajikan. Ni pun boleh termasuk juga orang-orang yang belakang ni, termasuk juga puak-puak kita semua ni. Sahabat kita ni, ia panggil orang yang hadap jalan turut lakar sahabat dah lah ni. Dah kan? Allah Ta'ala aku minta Allah Ta'ala beri rahmat dan sejahtera tu bila? Panjang weh. Hingga hari kiamat. Itu dia. Dah. Hak ni kak kita rasa tak ada syok sikit abuk lah. Kata, wak kita hadap mengaji kitab dia ni. Wak kita hadap mengaji kitab dia ni. Kita yakin 100% kata termasuk cerak kita di dalam da'a dia saat ni. Dari tu. Lepas tu termasuk bila tu? Termasuk hari ni, siapa kemah esok. Nah, sahabat tu lah, abang duk pesan semua kata kita hak ambil tu, jangan kelip kita agung. Deh, mengaji, mengaji. Pasal apa? Tua duk kita dah ada kita. Mengaji, mengaji jangan putus. Nah, itu dia. Walaupun kita mengaji tak reti, walaupun kita tak leh ilmu dengan menadah kita, tapi kita termasuk di dalam doa tua kita, kita. Kita yakinlah kata aku ni berjaya cerak satu segi. Bak mana tu serah ke hai. Nampak dia? Itu dia. Lepas tu lama tu. Sapa bila? Sapa kemat esok dia kata. Tu kata hingga hari kiamat. Amma ba'du. Fahaza ta'liqul latifun mustamilun ala ahkamin nikahi wa ma yahtaju ilaihi wa talaqi atah pada an-nikahi wa ma yata'allaku bihi ay bitalaq wa ghairihima atas pada an-nikahi lagi mustamilun ala ahkami ghairihima ghairin nikah wa talak gapo dia hai bayar bayar pada kata bayar pada kata ma ya ta'allaku dia ghairi tak apa tu mimma yang bagi limuridin nikahi ma'rifatuh tu fa'e bagi yang bagi mimma yang bagi limuridin nikahi ma'rifatuh kata dia ada pun kemudian dari itu yakni lepas daripada aku mula kita aku dengan basmalah lepas daripada aku puji Tuhan lepas daripada aku mengaku dengan keadaan Allah tu satu lepas daripada aku terima ha dengan keadaan Nabi Muhammad tu jadi hamba dia dia rasul dia tu kama dia pada itu lepas pada tu maka inilah gapo eh ya boleh rojak banyak bahasa inilah tu nah kalau kita mengaji dalam sawi bayar tu ya ada merjek bagi inilah tu banyak tempat boleh kita letak maka inilah
ia ni benda hak dada dalam otak kepala aku, hak aku nak tulis ni. Tak situ tak apa jangan tu. Nah, ini ni suatu gantung yang kecil. Itu ia terjemah ta'liq, ia telah gantung ni. Gantungnya ni apa? Ni kena berhenti istilah kita mengaji kitab wayak kita. Ya ni supaya kita ada bawa kitab tiap-tiap orang ni dah. Kita ada bawa kitab tiap-tiap orang ni. Lepas tu kita ada buka kitab tengok. Tok guru ada surah. Ada surah. Kita nampak weh tu ada surah ni weh. Boleh jadi nampak ke aku ni, boleh jadi lepas pada hari ni hilang ni, lepas pada hari ni raik ni. Kita bimbang takut hilang, takut raik, kita buat luar, kita tanda luar, ambil kala kita tanda perah luar. Apa dah tu? Hak kita tanda luar pandok-pandok, kita nak beringat takut kita terlupa tak. Hak tu tu ia panggil ta'liq. Dia panggil ta'liq. Faham tak? Tu dia. Kita tanda lagu tu tu ia panggil taubat. Hak Imam Malik suruh dah. Imam Malik kata mukna wa ta'liq, mukna tambah ilmu tu dengan jirak yang ya. Dengan jirak ya kuko. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Nah. Tu dia. Nanti panggil ta'liq. Hak kita dak tanda kat tepi kita kanlah. Awak ta'liq sikit weh. Kita tulis. Kadang-kadang kita dak baca sore, sini aku nampak nak buat gini sikit eh. Jadi mudah faham sikit. Dia panggil ta'liq. Gak Syekh Daud ni nak wayak kata selepas daripada dia telaah kitab besar-besar. Dia telaah kitab majmu', dia telaah kitab syarah muharrar. Dia telaah kitab tuhfah. Telaah kitab banyaklah riwayat tu dak pe tu. Maka adalah benda-benda hak duk dalam kepala dia tu. Benda ni kalau aku tak tulis buat satu tulis set nanti terlupa ni. Ada tu. Lalu itulah ia tulis buat satu tulis set. Ni hak kita duk pegang tiap-tiap orang. Jadi kitab idah dia ni nisbah pada kitab-kitab demonu eh. Salah kata satu ta'liq ia pandok-pandok je. Kalau nak banding hak demon. Majmuk saja tu 20 jilid. 20 lebih. Leh. Tofah pula 10 11 kot nu. Gak bila dia telaah dalam kitab-kitab tu. Leh, aku ni nak tulis buat ta'liq sikit eh. Bapa supaya jadi peringat untuk aku, supaya jadi ingatan untuk aku dan untuk orang-orang belakang. Lalu itulah dia tulis buat. Jadi ia guna istilahnya, ia kata ta'liq. Bukan kitab dak lah. Satu ta'liq. Mana satu tulis serekah-rekah itu je. Ni nak wayak atau orang alim sungguh weh. Tengok. Dia tak ada pesi angin hagah tadi tak ada lah. Tak ada. Apa tu kita berasa ambil sendiri lah. Neh. Ta'liq mana? Gantungnya. Suatu gantungnya yang kecil. Berapa lah weh muka dia? Berapa lah tu weh? Lah dia berapa lah? 50 muka tu ya. 58. Jadi kecil di sisi dia ni. Dah ke? Di sisi kita kok. Hamba kata kalau lah kita jadi tu imam mengaji kita idah dia ni reti sungguh lah dah. Padah lah. Padah mana gano. Jadi tak boleh potong dah lah. Dalam hati kita dah. Dah gitu. Tapi ia tu, ia kata ia yang kecil.
Lagi pula, ia lagi terkandung atasnya beberapa hukum berkahwin. Ya nak oya hatu ya dalam ni. Dek. Lagi terkandung atas beberapa hukum berkahwin. Dalam taklik dia hak haluh ni, hak reka, hak kecil, hak pendek ni, ia nak bercakapnya satu tajuk je. Iaitulah perkara-perkara yang bersangkut paut dengan menikah dengan bini lelaki. Nak kecil buku tu je. Buku lain? Buku lain tak, tak. Buku lain tak usah kecil. Nak kecil buku menikah kahwin, buku bini lelaki. Nak kecil buku tu. Haa. Dan barang yang berkahnok kepadanya, kepada berkahwin. Jadi de barang tu atas pada kata hukum berkahwin. Bi berapa hukum berkahwin? Ha, bi berapa barang? Yani bi berapa hukum juga lah. Yen berkahnok kepadanya, kepada berkahwin. Gapo gate hak kita nak guna untuk nikah. Jadi kalau kita takdir ini sikit lagi boleh tu. Den barang yang berkanok, yakni den segala hukum-hukum yang berkanok kepadanya, kepada berkahwin. Dome klik kok tu dah apa tu ni? Eh? Ha, kalau tu buat kaedah ya kena pergi kok tu tak main tu. Oh. Dan barang dan segala hukum-hukum yang berkahnok ia berkahwin itu kepadanya, kepada barang. Tu kedah ibarat lah tu. Nah. Itu dia. Gapo gatik benda hok. Benda hok menikah tu nak kriya. Jadi sini ni kita surah gini lah tu. Jadi bagi hok yang berhajat untuk nak jadi sah nikah ni. Kenapa yang nak betul tu? Nah. Bagi hok yang berhajat untuk nak mengesahkan nikah tu. Gapo katik weh. So situ. Yang kedua pula benda hak yang berhajat untuk nak jadi sempurna nikah. Ya tak serupa dua tu. Barang yang berhajat untuk nak jadi sah nikah. Ya kena ada rukun dia. Dah gitu. Ha ni dalam kitab ni nak bahas ni. Rukun nikah ada apa perkara yang nak bahas. Nah. So laginya barang yang berhajat untuk menyempurnakan nikah. Ayah nak bahas kat lah ni. Kita nak cari bini, kita nak cari menantu kena cari pesan mana. Kita nak cari menantu ke pakai anak kita gimbe muak mutu buat kelik ha kita terima boleh dah tu. Gitu kan lagu mana? Ha ni kena mengaji. Ya ada cara ya dalam. Eh. Ha kenapa nak pergi kot tu ya nak tu. Ini nak tu. Dah. Ha, tu dia kata. Dan barang yang berkandok kepadanya. Dan tolok atas pada kata berkahwin. Bi berapa hukum tolok. Dan barang yang bergantung dengan dia. Dengan tolok. Dah. Tolok ada berapa bahasa. Ada tolak roja'i, ada tolak ba'in. Ha, ba'in tu pula ada ba'in kubra, ada ba'in sugra. Ha, patut sabit dengan tolak pula ada edah. Ha, semua tu Syekh Daud kita nak bercara dalam kitab dia. Alhamdulillah. Ha, kita boleh mengaji. Mudah-mudahan kita dari cerah mata hati. Ha, dalam tanggungjawab kita khususnya kita tu imej. Dah. Delainyo. Kalau itu tu nyo tu
lebih sikit, kita kata lebih sikit tak apa tu. Dia lain daripada keduanya. Anak itu. Deh. Hanya tu tak salah. Kita kerak situ deh. Dia lain daripada keduanya. Gapo dia lain? Ha, nampak bahaya situ ya tu. Daripada barang yang segio bagi yang berkahandok kepada berkahwin mengtahui ke dia. Ha, ni bukan bukan nanti bukan kata bagi hak terhenti di atas sah dak ni. Sebab tu kita surah saat ni lagu tu tu iaitu bek dua tu. Satu bagi yang nak mengesahkan perkahwin ni. Kena masuk syarat dia, kena masuk rukun syarat ayah tu. Nah, tu mayah tayu ilahi. Kita surah gitu. Apa tu? Selaginya bukan bagai untuk nak mengesahkan menikah. Hanya bagai untuk nak menyempurnakan menikah. Bagai untuk nak wajib disempurna nikah kita ni gapo kata. Syekh Daud nak sebut juga dalam kitab ni. Nah. Eh, patut orang dah bersekir semua lah kita nak buat tubik lalu kan. Dia mahu dah bersekir gini tadi. Jadi, menikah. Menikah. Gapa dia menikah? Akak hak ia mengandungi kan akak hilul wati. Tarikh ya kita lah lebih kurang. Akak kata gi mari yang bila kita kata sudah cukup kakah-kakah dia maka boleh setubuh gi mari hak tu hai pare tak wi kita duk zina tak wi duk apa tu bila melalui perbuatan ni maka boleh dah deh kita dah dah ha baik gak ha ni orang hak sekir ni bukan orang hak biasa suka kelot dah ni orang tok guru juga. Ia tanya gini, hey, nak tanya gini. Nak tanya kata, nikah-nikah ni ia ada rukun dia. Betul? Lepas tu di bawah rukun, ia mari syarat pula dah. Nak tahu kata, semasa kita akad nikah dah. Balik, hak jatuh, hak nak jadi tok laki tu. Balik hok nak jadi saksi tu. Balik hok jadi wali tu. Syarat ia kena tahu rukun nikah ke atau syarat ia tak ada syarat ia kena tahu. Nah, ia tanya gitu tadi. Ah, susah juga kita nak jawab ni. Syarat ia kena tahu ke atau syarat tak tahu? Tak ada syarat kena tahu. Eh? Ha, tak ingin jawab tu. Tak ada sakut dengan dia hal ni. Ha, tak sakut apa ia jadi wali. Ha, tak sakut apa ia jadi saksi. Ha, tak sakut apa ni mu nak terima ni. Hak jatuh, hak jatuh. Jadi kalau bak semaya. Kita semaya dengan tak tahu syarat, tak tahu rukun. Ya hukumlah nak semaya tu. Ime tetap terpakar kata kau-kau dah takut murid demo kata berderah tak terpakar pergi muka tengok dalam syarah sitingnya ia royok orang semaya tak tahu syarat rukun ni tak sah wa in sadafal waqi' sekalipun ia wak tetap dengan perkara sekalipun begitu tapi ia tak tahu mana rukun mana syarat mana sunnah tak sah kita tengok dah ha. Eh, takut-takut bab menikah sepatu juga apa? Haa, tu. Ah, sudah lah dah. Bab menikah lagu tu juga apa? Bermaknanya, kita nak menikah ni, paling-paling rendahnya, kita kena tahu apa katik rukun nikah. Kalau kita nak pergi menikah, nak pergi terima nikah, padahal tu yang tak tahu rukun nikah, tak jadi. Takut gitu apa? Dia. Ah sudah di meja. Ha ni orang tok guru juga tanya. Lah mana ha cuba kita mai buat kita dulu. Ya.
apa mu nak jadi, mu nak jadi saksi boleh ke kalau mu tak tahu kepala ekor? Kau tanya ke. Nah. Dak eh kita nak pergi disan, sang tanya tu mu tahu ke dak benda tu? Kita jawab tu tak tahu, kelak-kelak medan-medan. Tak boleh jadi saksi kalau benda kita tak tahu. Eh? Jadi hak ni ya lagu ni dah. Ya dah jadi selisih dua pendapat ulama tu. Setengah kata naknya wujuduhu. Ada. Naknya ada. Maknanya pada ketika kita akad nikah wik dia tu ada benda sana. Dua saksi pun ada, hijab ada, ada rukun-rukun dia tu ada berlaku. Walaupun dia tak tahu kata mengapa rukun tak tahu. Tapi benda tu ada. Tengah pendapat ulama dia kata tak apa. Syaratnya wujuduhu tak apa dah. Ada setengah pendapat so lagi, ia kapuh dua. Syarat dianya wujuduhu wa ilmuhu. Ha, ni berat. Syarat kena ada, ada saja tak mada lagi, ia kena tahu hati. Ha, ni lah. Tok-tok email, hok pesen cuma belum pada nak akad nikah, ia bersarah dulu. Ha, ni aku nak wayak kemunah, belum pada mu nak terima nikah ni dengan belakang. Menikah tak jadi kalau tak cukup kakah dia. Ah, maka kakah dia ni ada lima karuh. Satu ijab kabul. Yang keduanya kena ada saksi. Yang ketiga kena ada wali. Yang keempat kena ada jatah. Yang kelima kena ada betina. Wayak waya tahu. Walha benda tu tak ada-ada. Tapi ada ulama kata, ada saja tak mada, ia kena tahu hati. Ini mulai kita duduk atas jalan ihtiyati, kita pergi atas kawan yang kedua tadi. Oh ya, dia boleh tahu. Ayah pun bila dengar, oh gitu, oh, tak apa. Ha, puak-puak kakak-kakak dia tu, kena oh ya, dia tahu. Oh ya, dia tahu. Dah. Dah lah, ya ada belakang dah situ tu. Nah, wali pun duduk situ lah. Lepas ada dia wakil, dia duduk situ juga. Ha, saksi pun duduk situ juga. Hak jatah pun duduk situ juga. Hak tina tu kita panggil duduk di dinding tu. Biar dengar hati. Eh, dah lah. Ha, mulai itu lah. Mulai wayang. Okey. Ha, lepas tu kena berhenti situ dah lah. Ha, yang bagi yang, dan barang yang segio bagi yang berkanok kepada berkahwin mengetahui ke dia akan barang. Summa qala jama' tuhu minal kutubil mu'tabarah fil mazhabi kal minhaj wa fathil wahab wa tuhfah wa nihayah wal iddah wasilah. Wallahu a'lam.